Hai, Holores, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Kirim Andrew. Jangan lupa untuk subscribe. Kita kari Iksan Fahri Prayoga. Dia nyanyi di acara Sumpah Pemuda di halaman tengah SMP Negeri 1 Celuring, ya. Katanya ini di sekolah dia, bener enggak sih? Oke, langsung aja 1, 2, 3. Dia nyanyi apa? Dia nyanyi main gitar. Wow. Ini pertama kali mungkin dia. Dia nyanyi main gitar. Terus nyanyinya di luar gitu, guys. Dan ini di sekolahnya kayaknya. Aduh. Ini Farhan multi talent banget. Dan bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa. Terlagi dia main piano, bisa enggak? Dia akustikannya. Wow. Main gitarnya udah keren banget, udah ahli banget. Kan baru belajar dia kan. Tahun-tahun ini dia belajar, tapi udah keren banget main gitarnya. Ini mungkin kayak acara, ini acara Sumpah Pemuda ya. Dan salutnya guys, dia bisa konsentrasi main gitar sama nyanyi. Itu kan dua pekerjaan yang dilakukan sekaligus, gak gampang loh. Tapi Farhan bisa. Ini guys judulnya apa ya? Maaf aku nggak tahu ya. Coba nggak dikasih tahu judulnya apa? Suaranya tetap fokus sambil main gitar ya. Duh, merinding guys, bener. Guys, merinding. Walaupun ini di luar, di outdoor, tapi bikin merinding guys. Duh. Itu karena suara dia memang bener-bener luar biasa. Dan ada juga request agar aku reaction ini ya. Di sekolahnya dia. Tepuk tangan. Keren banget ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe Horas.